الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد عباد الله pembahasan kita pada kajian duha hari yang ke-25 di majlis ilmu ini di majlis di Masjid Adz-Dzikra Sentul, yakni pembahasan yang memang jarang disinggung-singgung, dibahas dan dibedah oleh para ulama di muka bumi, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang akan kita lakukan terhadapnya, atau apa cara kita untuk menyikapi interaksi yang berbahaya bersama mereka? Dan perlu diketahui, hari ini dengan penuh keyakinan saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan satu bumi ini dibungkus oleh mereka. Baik, mari kita ulang. Kita mulai pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dengan membuka Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka Al-Qur'an terlebih dahulu. Kita mulai dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Kaum muslimin, lihat surah Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Sebelum kita baca ayat ini, baik kita tumbuhkan pertanyaan. Kenapa melindungi diri dari Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Yang kedua, kenapa Allah letakkan kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah, satu, Dajjal memiliki kemampuan untuk mengkafirkan manusia dengan segala kekuatannya. Sementara kisah Al-Kahfi adalah berlindungnya para pemuda-pemuda beriman dari pemaksaan kekafiran yang saat itu ditekankan oleh penguasa zalim yang kafir. Siapapun yang tidak mau kafir akan dihabisi di tangannya dan bala tentaranya. Maka para pemuda kafir melindungi diri mereka masuk ke dalam gua yang mereka digelar dengan Ashabul Kahfi. Dajjal nanti memaksa orang dengan segala macam trik, dengan kekuatan, dengan harta, dengan dunia, termasuk ancaman pembunuhan dan penyiksaan jika tidak mau bergabung dengannya, jika tidak mau menuhankannya. Surat Al-Kahfi menjadikan orang-orang yang hafal ayat ini, hafal surat ini, dan mengetahui makna dan segala kandungan isinya terjaga daripada Dajjal. Ini yang pertama tentang Dajjal. Yang kedua tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan di sini larinya pemuda kahfi ke dalam gua dalam rangka selamat dari ancaman kematian yang sudah diumumkan oleh penguasa zalim yang kafir pada masa itu. Di akhir zaman, Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman kematian, teror kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj, agar lari. Dan pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan,
sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian, sementara kalau dari Dajjal pembantaian itu bab terakhir, pemurtadan dan pengkafiran. Kira-kira enak yang mana? Enggak enak dua-duanya. Tetapi kalau terpaksa harus memilih, kita lebih baik dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj sementara kita tetap mukmin. Karena Ya'juj enggak peduli mau muslim kita, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Ini sebenarnya cita-cita Yahudi, Pak. Yahudi ingin habiskan seluruh manusia selain kelompok mereka. Tapi Yahudi masih agak sedikit punya cara. Kalau Ya'juj Ma'juj enggak ada cerita, brutal. Memang main tebas, main pancung, main cincang, main gantung, main bakar. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Baik. Sekarang kita baca Al-Quran. Bahwa hakikat Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Bagaimana Allah menceritakan mereka, kita perhatikan dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 92. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya, kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Baca artinya. Siapa yang membacakan artinya? Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat, yang disebut dengan Zulkarnain. Allah menyebut namanya Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Terus, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang dua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Maksudnya, kaum ini betul-betul enggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian. Mereka tidak punya baju, mereka tidak punya celana, dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada satu dua di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka enggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Persis seperti penolakan Sulaiman, Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika diiming-imingi oleh Ratu Balqis. Yang ada di saya lebih baik dari apa yang ada di kalian. Kalau kalian seperti ini caranya, awas, saya akan kirimkan pasukan yang awal barisan terdepan pasukan itu udah nyampe di kerajaan kalian, akhirnya masih di sini saking banyaknya pasukan Sulaiman alaihissalam. Siapa yang enggak mencret orang dengarkan ancaman macam ini? Zulkarnain juga punya kemampuan dan kekuatan tempur yang seperti ini. Sehingga
Zulkarnain dengan gagah mengatakan sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami. Kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Kemudian Zulkarnain mulai membuat cetakan untuk di mana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah. Orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Enggak tanggung-tanggung antara dua gunung. Gunung ini sama tingginya. Jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan. Di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Zulkarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Zaman dulu teknologinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang belum pernah kemampuan mereka sampai oleh kamu sampai hari kiamat. Coba saja lihat Sulaiman AS bisa membuat pelataran yang sangat luas seperti kolam, Pak. Seperti kolam yang di bawahnya memang ada air dan ada ikan. Sementara Ratu Bilqis ketika akan disuruh berjalan di atas pelataran itu, dia menyingsingkan betisnya karena dia sangka ada air. Dengan teknologi apa Sulaiman bisa buat macam itu? Seperti kaca. Jangan katakan bahwa kita sudah ada di puncak teknologi sekarang. Allah telah pernah menaikkan manusia di puncak teknologi, Allah hancurkan. Allah naikkan ke puncak teknologi, Allah hancurkan. Dan Allah berkata, teknologi yang ada pada mereka lebih baik daripada yang ada pada kita. Baik, kita kembali, lanjutkan terjemahan ayat. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Nah. Maka kenapa? Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi enggak peduli. Ketemu binatang, binatang mereka tangkap dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Kalau bapak-bapak tahu tipe apa jenis manusia ini, maaf-maaf, lihat dalam film-film Mongol. Lihat dalam film-film kaum Tartar dulu, kaum barbar. Bagaimana kejahatan dan brutalnya mereka. Dilihat dalam halusinasi, dalam ilustrasi film yang dibuat itu, kekejaman bangsa yang seperti ini, Pak, memang sungguh luar biasa. Kepala dipenggal lalu diletakkan di atas ujung tombak, lalu dipancangkan, digantungkan kepala di mana-mana. Manusia disalib, kemudian diseret di atas salib, dipanggang hidup-hidup, ini biasa. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini terkenal. Saking terkenalnya, sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah, Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat Ya'juj Ma'juj ini. Lanjut. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar kau membuatkan dinding menghalang antara kami dan mereka? Ya, Zulkarnain berkata, apa yang telah diaturkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding menghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu nyalakan api, setelah besi ditemukan, dikumpulkan sebanyak-banyak yang bisa dikumpulkan, lalu cetakannya mulai disiapkan. Wallahi, saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk-penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu enggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara dua puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia.
Penduduk setempat ketika Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke sana selama beberapa bulan, ditemukan lokasinya, penduduk sekitar mengatakan, kami tidak mampu mendekati tempat itu. Kenapa? Setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk tempatan, kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai di atas, di bagian yang paling rata itu, Pak, ada sampai orang-orang kecil. Orang-orang kecilnya, orang kate-kate itu orang Asia lah. Yang pendek-pendek dibandingkan orang Eropa, orang Barat, tinggi-tinggi. Kecil-kecil muncul ke atas, setiap kali mereka sampai ke atas, kami melihat ada angin kencang menghantam, lalu mereka terjatuh kembali-kembali ke dalam. Setiap kali ada yang sampai ke atas, ada angin yang menghantam mereka, kembali terjatuh ke dalam. Ini kata penduduk setempat. Kemudian Ibnu Battuta memberanikan diri dengan orang-orang yang dibawanya, ekspedisi yang dibawanya, beranikan diri mendekat. Didamping oleh beberapa penduduk yang pemberani, lalu mereka dan mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu ada suara yang riuh di dalam, suara ribut macam kerja keras, tang teng tong tang teng tong, papu papu, bekerja dengan suara-suara yang banyak. Subhanallah, uniknya tempat ini tidak mampu disenter oleh satelit yang ada. Inilah bentuk bungkus gaib yang Allah jadikan. Fisiknya ada, kekuatan gaibnya juga ada. Kekuatan ini tidak mampu ditembus oleh satelit dan teknologi manusia. Persis dengan segitiga Bermuda. Ada dengar segitiga Bermuda? Ada dengar? Segitiga Bermuda real, Pak. Tidak ada satupun pesawat yang lewat di atasnya melainkan hilang. Tidak ada satupun kapal yang melintas di atas area segitiga Bermuda hilang. Inilah tempat yang paling misterius di muka bumi dan paling menakutkan. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis itu istananya ada di tengah laut. Iblis itu istananya ada di tengah laut. Pusat kekuasaan dan kerajaan iblis adanya di tengah laut. Nah, segitiga Bermuda adalah salah satu di antara lambang yang dipakai oleh kelompok Illuminati hari ini juga sebagai lambang Dajjal. Coba lihat dalam uang dolar, pasti ada segitiga Bermuda dan ada mata satu. Itu adalah lambang Dajjal. Bagaimana Allah menggaibkan itu dengan izinnya, sehingga tidak ada satupun kekuatan teknologi yang mampu menyingkap peristiwa itu sampai hari ini. Tidak ada. Siapa yang masuk ke dalam informasi yang dapat mereka katakan, kami ada di satu daerah yang sangat tandus, sangat gersang, sangat rata. Kami tidak tahu kami sekarang di mana. Itulah kata-kata terakhir dari para pilot-pilot pesawat, dari awak-awak kapal yang lewat dan masuk di situ. Baru-baru ini, Pak, baru-baru ini saat keluar satu kapal yang pernah dulu hilang, kapal ini baru saja keluar ditemukan tanpa ada manusia. Tetapi catatan terakhir dari buku diari yang ada di dalam menunjukkan perjalanan terakhir orang yang ada di dalamnya. Baik, kita kembali kepada tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Juga sama, digaibkan oleh Allah padahal fisik temboknya ada. Allah Maha mampu melakukan ini. Bapak mendengarkan firman Allah dalam surah Ar-Rahman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakh. Bainahuma barzakh, di antara keduanya ada barzakh. Apa arti barzakh? Dinding gaib atau tembok gaib. Subhanallah, Pak. Ada laut, airnya kelihatan nyatu. Tapi kadar garam yang di sini dibandingkan kadar garam di sini berbeda. Ikan yang di sini, Pak, kalau udah nyampe kemari, dia akan balik lagi. Seolah ada dinding kaca yang membatasi. Subhanallah. Jadi ikan di sini rasanya beda dengan ikan di sini rasanya beda. Kadar keasinan masing-masing ini beda. Subhanallah, marajal bahraini yaltaqiyan. Dindingnya enggak nampak. Enggak kelihatan. Barzakh itu adalah dinding gaib yang sangat kuat, tidak bisa ditembus. Tapi kapal yang jalan di atasnya bisa jalan. Subhanallah kaum muslimin. Bagi Allah itu seluruhnya cetek. Tahu cetek? Kecil, gampang, ringan bagi Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Jadi Zulkarnain diberi ilham oleh Allah bagaimana cara membuat antara dua puncak gunung. Subhanallah. Kaum muslimin, ini gunung. Ini gunung. Ini gunung. Di antara ini rata, inilah yang dicor oleh Zulkarnain. Subhanallah kaum muslimin. Sekali lagi, Ibnu Battuta telah sampai kemari. Ibnu Battuta bercerita apa yang mereka temukan, apa yang mereka lihat, dan apa rekomendasi dari penduduk setempat. Bahkan penduduk setempat mengatakan jangan pernah pergi ke situ. Semacam ada hawa kematian kalau mendekat ke sana, Pak. Merinding seluruh bulu Roma. Saya pernah mendengar dari ustadz anak kandungnya, Abu Bakar Al-Ba'asyir, Ustaz Abdul Rahim. Beliau mengatakan beliau pernah mendekati tempat itu. Memang beliau mengatakan semacam ada hawa negatif yang sangat tidak nyaman. Tidak ada penduduk yang berani mendekati tempat ini, Pak. Tayyib. Dan ini ada janji dari Allah bahwa ada masanya nanti akan keluar. Akan lepas, akan runtuh. Ketika ini runtuh, maka mereka pun meluncur seperti sarang semut yang diganggu, keluar semutnya kemudian merata kemana-mana. Kita lanjutkan firman Allah, lanjutkan terjemahnya. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas. Maka pria Yahud dan Makjud tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, dinding ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan zikir, dimulai dengan doa oleh Zulkarnain beserta bala tentaranya. Maka sejak itu didoakan, sejak itu dinding ini bukan hanya dinding biasa, tapi dinding berlapis kekuatan zikir dan doa. Tidak ada yang mampu menjebol dinding ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bacakan hadisnya, bahwa setiap kali Ya'juj Ma'juj berhasil melobangi dengan kerja keras yang dahsyat sebesar ini, kata Rasul, sebesar ini, setiap kali dia berhasil melobangi sebesar ini, hari pun sudah malam. Kata pemimpinnya, balik lagi, besok kita lanjutkan. Dalam satu malam itu Allah telah kembalikan utuh dinding ini. Besok mereka lihat lagi, sudah ketutup lagi, semangat mereka enggak pernah patah, tidak pernah padam. Ulang balik sampai tenggelam matahari, hari gelap, mereka sudah berhasil melobang lagi kecil. Tapi tidak pernah, besoknya balik lagi. Seperti itulah hari-hari mereka, Pak. Luar biasa gigih ini manusia, Ya'juj dan Ma'juj. Terus dia juga berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhan. Seperti Sulaiman ketika mampu mendatangkan singgasananya Balqis. Terkenal singgasana itu, Pak, singgasana yang besar, berat, mewah, bertahtakan dan berlapiskan emas permata dan luar biasa. Enggak ada orang di bumi yang sanggup buat singgasana seindah Balqis punya. Tapi Sulaiman menawarkan, buat sayembara, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan secepat mungkin istananya Balqis kemari? Jin Ifrit, terkenal dengan jin terkuat dari bangsa jin, berkata, saya mampu sebelum engkau berdiri tempatmu. Dia sudah sampai sini. Seorang wali Allah berkata, insya Allah sebelum engkau memejamkan kelopak matamu, sudah nyampe kemari. Kalah kemampuan jin Ifrit. Bismillah, silakan, langsung sampai di tempat. Dan ini adalah karamah yang sempurna dari seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyampe, dilihat oleh Sulaiman, masya Allah, ini singgasana, masya Allah. Langsung sujud syukur Sulaiman, dan dia tidaklah menyombongkan diri. Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi, ini hanyalah dari karunia Allah untukku. Zulkarnain juga begitu, setelah membuat prestasi yang sampai hari kiamat gak akan ada yang bisa buat coran dari besi setinggi ini, Pak. Coran dari besi setinggi ini, tantang Amerika, sanggup enggak? Sukumpulkan semua negara besar di dunia, buat dari satu gunung ke gunung, dibuat coran besi, sanggup enggak? Berapa biaya yang harus dihabiskan itu? Dan Zulkarnain telah melakukannya. Makanya beliau mengatakan, hadza, ini adalah
rahmat dari Rabbku. Dia tidak sombong. Sesuatu yang dibangun di atas kerendahan hati, ketawaduan, maka dia akan dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sesuatu yang dibangun di atas kesombongan dan keangkuhan, Allah akan hancurkan dia dengan sangat cepat. Terus, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Ya, baik. Dan pada hari itu kami biarkan mereka yang itu dan waktu berbau berdasar dengan yang baik. Ya. Dan apabila sampai hari itu lagi, akan kami musnahkan mereka semuanya. Kau muslimin, tahukah Bapak Ibu berapa jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Berapa jumlahnya? Jumlah Ya'juj dan Ma'juj silakan buka di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman halaman 953. Di situ ada hadis sahih. Halaman 953 dari kitab kita. Subhanallah, Bapak akan tercengang. Jumlah mereka tidak main-main. Adam dipanggil oleh Allah, Adam, kumpulkan anak cucumu yang akan masuk ke neraka. Jumlah mereka dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah ahli neraka. Dan Nabi mengatakan yang 999 ahli neraka itu adalah perbandingan jumlah Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia. Mayoritas penduduk neraka nanti di dalam neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya belum mampu membayangkan betapa banyak jumlah mereka. Kumpulkan manusia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, bandingkan dengan jumlah Ya'juj dan Ma'juj, ternyata jumlah Ya'juj dan Ma'juj dalam setiap 1000 manusia, 999-nya adalah mereka saat itu. Subhanallah kaum muslimin. Sudah temu halamannya? 953. Dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang perintah Allah kepada Adam alaihi salam. Tolong dibacakan terjemahannya. Bisa enggak dibacakan dengan suara laki? Suara yang gagah. Ini korban tak tidak. Saya juga ngantuk tetapi nyaman aja. Kembali kepada pengajian pagi tadi ya. Perlu penambahan kekuatan sebenarnya. Masya Allah. Silakan dibaca. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai salah satu tanda besar. Bukan itu, yang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Lihat terjemahannya di halaman 954. Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berkata pada hari kiamat, wahai Adam, dia berkata kupenuhi panggilanmu dengan kerelaan hati. Wahai Rabb kami. Lantas dia dipanggil dengan suara keras. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu satu pasukan neraka. Ini sebentar. Penekanan kita di sini adalah dari anak keturunanmu. Berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Bukan seperti penggambaran kaum barat di sana. Mereka mengatakan Ya'juj Ma'juj adalah sejenis monster di bawah tanah yang nanti akan muncul dalam bentuk yang macam-macam, menakutkan, mengerikan. Enggak. Ya'juj dan Ma'juj di dalam hadis ini anak keturunan Adam. Terus? Kayaknya jadi enggak semangat ini. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengeluarkan dari neraka keturunanmu satu pasukan neraka. Adam bertanya, wahai Rabbku, apakah pasukan neraka itu? Allah berkata, dari setiap 1000 orang aku menyangka dia berkata, ada 999 orang. Maka ketika itu wanita hamil menggugurkan kandungannya, anak kecil menjadi berubah, dan kamu melihat orang-orang itu mabuk padahal mereka tidak mabuk. Akan tetapi itu adalah siksa Allah yang dahsyat. Keadaan itu memberatkan banyak orang sehingga wajah mereka berubah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, di antara Ya'juj dan Ma'juj 9999 dan jari kalian sama. Jelas? Perbandingan jumlah manusia yang ada dengan Ya'juj dan Ma'juj. Manusia juga, tapi banyaknya jumlah mereka itu keterlaluan, Pak. Sekarang pertanyaan yang juga tidak terjawab, lebih bagus kita katakan Allahu a'lam adalah, apakah sejak Ya'juj dan Ma'juj dikurung ini sampai sekarang dia beranak pinak di sana? Apakah dia tidak termakan oleh waktu, apakah dia tidak tersisir oleh zaman? Apakah dia tidak mati? Apakah dia hidup terus? Kalau dalam banyak riwayat, dia, mereka termasuk jenis makhluk Allah yang dipanjangkan umur. Dan mereka kayak kelinci, Pak. Kayak kelinci. Kawin di mana-mana, beranak pinak terus berkembang biak. Bertambah banyak. Dan mereka semakin kuat. Semasa mereka masih zaman manual, masih menggunakan pedang, tombak, panah, memang betul-betul asli manual. Ketika mereka lepas nanti, alam seperti tidak berubah menurut pandangan mereka. Sebab apa? Menurut mereka, mereka baru berapa hari seperti Ashabul Kahfi merasakan baru berapa hari di dalam gua. Sehingga ketika mereka keluar, manusia sudah kembali ke senjata manual. Orang sudah kembali mengandalkan jalan kaki dan berkuda. Berperang dengan tombak dan panah. Semua ketamadunan yang ada sudah dihancurkan oleh Allah melalui agenda besar. Meteor menghantam bumi, dukhon menyelimuti bumi, peperangan, penghancuran. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj lepas, keluar, dia menganggap tidak ada yang berubah. Ya, terus, ibarat Allah yang kami muliakan, sebentar. Rasulullah mengatakan, bahwa sesungguhnya, mayoritas penduduk neraka itu diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa banyak, Pak. Kita sekarang ada berapa miliar penduduk manusia di bumi ini? 7 miliar lebih kurang, gabungkan dari sejak Nabi Adam diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudahlah digabungkan begitu, Rasul tetap mengatakan mayoritas penduduk neraka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Bapak bisa bayangkan enggak manusia macam apa sebenarnya mereka ini? Banyaknya jumlah mereka, brutalnya mereka, jahatnya mereka. Yuk kita lihat di kitab Zikir Akhir Zaman halaman 375. Halaman 375. Silakan dibaca. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Ini hadis sahih Muslim, ya. Silakan. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya. Allah memberitahukan kepada Isa dengan firman-Nya, tiada seorang pun yang mampu melawannya, karena itu bawalah hamba-hambaku yang baik-baik ke gunung. Lalu Allah mengutus Ya'juj Ma'juj. Mereka segera datang dari seluruh tempat yang tinggi. Hai Isa, hari ini tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan mereka. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghadang mereka. Tidak ada. Hei Isa, bawa hamba-hambaku bersamamu. Bawa mereka, larilah kalian ke tempat-tempat yang tinggi. Dan pusat tempat pelarian yang direkomendasikan oleh Allah adalah Gunung Tursina. Wattur. Ya, Wattur. Wattini wazzaitun. Waturisina. Waturisin. Kaum muslimin, Turisin adalah tempat yang dikeramatkan oleh Allah. Di sana Musa mendapatkan wahyu pertama, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Musa, lepaskan sendalmu. Kamu ada di tempat yang suci sekarang. Ikhla' na'lik fa innaka biwadin. Ya, tanggalkan sandal engkau. Engkau ada di tempat yang suci. Ini adalah tempat di mana Dajjal juga tidak bisa mendekat. Tursina adalah tempat Dajjal tidak bisa mendekat. Dan Ya'juj Ma'juj, seberapa banyak mereka tidak mampu menembus garis gaib yang sudah Allah tetapkan di sekitar kaki Gunung Tursina. Saat Isa masuk naik ke atas, sudah. Ya'juj Ma'juj melihat dari bawah, mereka melihat. Tapi mereka tidak mampu menjangkau. Tidak fisik mereka, tidak senjata panah mereka.
Pak, Ya'juj Ma'juj ini terkenal dengan panahnya yang sampai puluhan kilo. Belum ada di bumi yang sanggup mengalahkan kekuatan panahnya Ya'juj Ma'juj. Bapak akan dengarkan hadis nanti. Rasul mengatakan, ketika Ya'juj Ma'juj telah mengalahkan seluruh penduduk dunia, ketika Ya'juj telah membantai banyak manusia di muka bumi, Ya'juj akhirnya melayangkan panah-panah mereka ke arah langit. Ya, ketika dilepaskan, tembus awan. Panah-panah mereka itu tembus ke awan, balik ke bumi dalam keadaan bergelimang darah. Lalu apa kata Ya'juj dan Ma'juj? Kita telah kalahkan penduduk seluruh penduduk bumi, dan kita telah kalahkan penduduk langit. Tidak ada hari ini yang mampu melawan kita. Subhanallah, betapa kuatnya Ya'juj Ma'juj ini, Pak. Hidung aja yang pesek, Pak. Hidungnya pesek. Ciri-ciri fisiknya lebih mirip kepada orang Mongol. Lebih mirip kepada orang Tartar. Lebih mirip kepada orang barbar. Lihat sifat-sifatnya nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lanjutkan dulu terjemahannya. Maka kelompok yang pertama dari mereka melewati Danau Tabaria dan meminum airnya. Aha. Ingat Danau Tabaria di mana? Ingat. Israel ketika itu Danau Tabaria sudah tersisa air sedikit sekali. Kan Dajjal sudah mati kan? Bapak Ibu, Ya'juj Ma'juj muncul sebaik Dajjal mati. Dajjal mati, Yahudi langsung dihabisi. Kemudian langsung Ya'juj Ma'juj. Jadi Pak, runutannya begini. Ketika Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin bersama Nabi Isa membunuh sehabis-habisnya orang Yahudi sehingga tidak tersisa satu orang pun manusia. Setelah itu salib dihancurkan, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada satu agama pun kecuali hanya Islam saja. Orang yang belum masuk Islam nunda-nunda waktu, rencananya sih ada, dan mereka baru akan menyatakan Islamnya ketika matahari terbit dari barat, tapi sudah ditutup pintu penerimaan Allah dan pintu taubat juga sudah ditutup. Kaum muslimin saat itu, kaum muslimin sudah aman dan nyaman. Mereka mulai pulang ke kampung-kampung mereka sendiri. Ada yang pulang ke Irak, ada yang pulang ke Yaman, ada yang pulang, pokoknya sudah kembali. Ada yang pergi ke Hijaz, ada yang pergi ke Najd. Masing-masing kembali ke kampung halaman mereka. Kata Rasulullah, di tengah jalan mereka dikagetkan dengan kepungan Ya'juj dan Ma'juj. Berarti langsung nyambung tuh, Pak. Di tengah jalan langsung dikepung. Mereka mencoba lari menyelamatkan diri, bergabung kembali. Tetapi sebagian mereka tidak mampu, lalu mereka mencari tempat berlindung sendiri-sendiri. Dalam keadaan itu banyak yang meninggal para orang-orang yang beriman. Ya, enggak kelawan, gimana mau melawan? Dan itulah syahid yang terakhir. Siapapun yang didapatkan dan ditemui oleh Ya'juj Ma'juj, itulah syahid yang terakhir. Mencoba melawan yang enggak kelawan, Pak, ngadapin makhluk atau manusia, hobi perang, cinta darah, tidak ada kasih sayang, dan paling brutal cara perangnya, tidak terkalahkan. Baik, lanjut. Lalu orang-orang yang belakangan melewati seraya berkata, di danau ini dulu pernah ada airnya, dan Nabi Nuh Isa masih ditahan bersama sahabat-sahabatnya, sehingga pada hari itu kepala seekor lembu adalah lebih baik bagi kamu daripada 100 dinar. Maksudnya apa? Nabi Isa terkepung di atas Gunung Tursina. Orang-orang beriman yang ada di atas kelaparan. Jadi kepung, Pak, dari mana dapat makanan? Gunung Tursina kan tandus. Tadi danau ini ada air, kata Ya'juj Ma'juj. Padahal kelompok yang pertama dari rombongan Ya'juj Ma'juj ini sudah nyampe duluan di Danau Tiberias, yang masih sisa airnya sedikit, diminum oleh mereka. Sehingga ketika mereka minum, yang bagian belakang nyampe ke situ, loh, kemarin kan ada air di sini, kok habis? Perasaan mereka masih baru saja kejadiannya. Kemarin kan ada air, kok habis? Padahal sisa air yang tersisa sedikit itu dihabisi oleh kawan-kawannya di depan. Tidak ada air sungai yang mengalir, mereka keringkan dengan cara mereka minum. Mereka kehausan, Pak. Saking banyaknya jumlah mereka. Kebayang nggak sih? Saking banyak jumlah mereka sampai-sampai sisa air danau habis kering oleh mereka. Tidak ada sumber mata air yang masih menyisakan air, habis oleh mereka. Tidak ada hewan ternak mereka habisi. Tidak ada manusia yang mereka jumpai, melainkan mereka bantai, mereka bunuh. Tidak ada. Bahkan kata Rasulullah, itulah saatnya orang Arab habis. Tinggal tersisa sedikit, yang sedikit itulah yang lari bersama Isa alaihissalam. Habis orang Arab, Pak, habis. Pertanyaannya, nyampe enggak ke Indonesia tuh Ya'juj Ma'juj? Akan nyampe nanti. Kita akan bacakan hadisnya. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini mengelilingi seluruh dunia, dan bukan hanya mengelilingi, membungkus dunia. Kata Rasulullah, sejauh mata memandang, kepala mereka aja yang nampak. Lihat ke kanan, Ya'juj Ma'juj. Lihat ke kiri, Ya'juj Ma'juj. Masya Allah, nggak kebayang, Pak.
gimana cara ngelawannya. Bruce Lee lepas di cincangnya tuh pak, abis, gak ada manusia yang perkasa di hadapan Ya'juj Ma'juj. Terus lalu Nabi Muhammad Isa dan sahabatnya berdoa kepada Allah. Sebentar, ada kekuatan yang tidak mampu dihadapi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Semua kekuatan di bumi telah tunduk. Semua kekuatan yang ada di bumi, semua penguasa telah dihancurkan oleh Ya'juj Ma'juj. Tapi ada satu kekuatan yang Ya'juj Ma'juj benar-benar luluh di atas kekuatan itu, yaitu doa dan zikir umat Islam yang saat itu dipimpin oleh Isa alaihis salam. Kita akan bacakan nanti kaum muslimin. Stop sampai di situ dulu. Sekarang lihat kembali ensiklopedia akhir zaman kita halaman 968. Masya Allah, ini suatu penuturan yang gamblang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengatakan Ya'juj Ma'juj itu membungkus seluruh bumi. Ini hadisnya pak. Fayu'ummunal ardo. Ya'juj Ma'juj nyampe ke Indonesia. Kalau dia bertanya nyampe enggak ke Indonesia, pak, lihat mana? Semua tanda-tanda besar kiamat, bukan hanya Arab saja yang akan mengalami, tapi seluruh dunia. Semua tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat yang pertama apa? Dukhon. Dukhon ini apa hanya di Arab saja? Hah? Enggak. Tapi seluruh dunia terbungkus oleh dukhon. Sampai kutub utara, kutub selatan terbungkus oleh dukhon. Bumi gelap 40 hari 40 malam. Yang namanya tanda besar, seluruh dunia ikut merasakannya. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kata Rasulullah, seluruh negeri-negeri satu bumi akan didatangi oleh Dajjal. Tidak ada bumi yang tersisa. Seluruh kota-kota akan didatangi oleh Dajjal. Bahkan kemah-kemah yang ada di Gurun Sahara, Dajjal nyampe ke situ. Masya Allah. Tanda besar kiamat yang kedua. Yang ketiga apa? Isa alaihissalam turun. Nah, risalah tentang Isa menyebabkan seluruh dunia lepas dari cengkeraman Dajjal. Dan seluruh Nasrani satu bumi masuk Islam. Subhanallah. Paham apa? Babi satu bumi dihabisi. Seluruh pajak dan upeti yang diterapkan di berbagai negara dihilangkan sama sekali oleh Isa alaihissalam. Satu bumi merasakannya. Yang keempat, ketika Ya'juj Ma'juj lepas, ini hadisnya. Coba dilihat, saya berikan stabilo biru. Fayu'ummunal arda. Lalu Ya'juj Ma'juj itu ketika mereka lepas dari kurungannya, ya'ummunal arda. Mereka segera membungkus bumi ini dengan jumlah mereka yang banyak. Satu bumi, Pak, berarti Ya'juj Ma'juj nyampe kemari. Nyampe ke Sentul. Nyampe kota Payakumbuh. Sampai, ya Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Dan ini tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran apapun kecuali secara fisik. Tafsiran zahir. Memang fisik mereka. Mereka akan datang nanti dari bukit-bukit, dari gunung-gunung mereka akan keluar. Intinya ketika tembok itu telah diizinkan oleh Allah runtuh, seolah-olah mereka dari berbagai macam bukit turun ke bawah. Di mana mereka Allah sembunyikan? Wallahu a'lam. Sekarang ini di mana peta mereka? Wallahu a'lam. Kalau bapak bertanya kepada saya, Ustaz, sekarang di mana mereka? Temboknya udah ketemu sekarang, Pak. Ya? Di mana tadi? Dengan Armenia, ya, di antara itu, Pak. Sudah ketemu sekarang. Tapi kok manusianya enggak nampak? Tapi ketika tembok itu runtuh dan tembok itu jatuh rata dengan tanah, kata Rasulullah, tiba-tiba dari berbagai dataran tinggi mereka meluncur ke bawah. Seperti orang-orang yang memang sudah lama ingin bebas, ketika mereka bebas mereka langsung meluncur. Anehnya, bukan hanya di Azerbaijan saja, bukan hanya di Siberia saja, bukan hanya di Rusia, di Cina saja mereka meluncur. Dari Arab, dari bukit-bukit yang tinggi mereka juga meluncur. Pertanyaannya, dari mana mereka Allah hadirkan? Mereka telah digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup. Dan ketika mereka keluar, pokoknya mereka tahu mereka langsung meluncur ke daerah yang rendah. Disitulah mereka menghabisi siapapun manusia yang mereka temukan.
Cuman sekali lagi, pastinya mereka meluncur juga enggak dari gunung di Indonesia, Gunung Merapi, Gunung Singgalang, kan ada gunung-gunung yang di Sumatera Barat, Gunung Kerinci. Dari itukah mereka turun ke bawah? Di mana mereka Allah sembunyikan selama ini? Tidak terjawab. Jawaban yang paling pantas adalah la adri wallahu a'lam. Aku tak tahu, Allah yang lebih tahu. Pokoknya di ayat jelas sekali Allah berfirman tadi, mereka meluncur dari seluruh tempat-tempat yang tinggi. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Surat Al-Anbiya ayat 96. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari seluruh tempat-tempat yang tinggi berlari ke bawah dan menyelimuti dua bungkus bukit itu. Kayak enggak habis-habis, Pak. Terus mereka keluar. Dari mana sih mereka sebelumnya? Khalas, jangan ditanya lagi. Terus kaum muslimin yang kami muliakan, lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Oh enggak, di kitab tebal, kitab ensiklopedia akhir zaman, coba baca, Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu. Ya'juj dan Ma'juj akan dibukakan pintu, lantas mereka keluar sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan dari tiap-tiap tempat yang tinggi, mereka turun dengan cepat. Mereka turun dengan cepat. Dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun dengan cepat. Syekh Imran Hussein, beliau mengatakan maksudnya nanti adalah dengan teknologi tinggi, dengan pesawat-pesawat yang sangat banyak mereka meluncur. Enggak, kaum muslimin. Makanya dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Imran Hussein sebagai guru yang paling senior tentang masalah bedah akhir zaman, beliau sangat berani mentakwil-takwilkan ayat dan hadis kepada makna seperti Dajjal itu bukan sosok tetapi dia adalah sistem, kan begitu kan? Matahari terbit dari sebelah barat itu maksudnya bukan fisik matahari ini, tetapi yang dimaksud adalah Islam bangkit nanti dari Eropa dan Amerika. Begitu beliau mentakwil-takwilkan kaum muslimin. Padahal ada hadis yang sahih yang menyebutkan fisik matahari yang nanti akan muncul. Ada hadis yang sahih tentang menyebutkan ciri-ciri fisik Dajjal. Bagaimana dia nanti lari, bagaimana dia dibunuh oleh Isa dan sebagainya. Taib. Selanjutnya kaum muslimin, sekarang ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Satu, Zulkarnain membangun benteng itu dengan zikir dan doa, menjadikan benteng itu kuat. Menjadikan benteng itu kuat. Baca nanti dalam kitab sejarah Zulkarnain ini bagaimana, zikir apa yang dibacakannya. Ketika dia memulai, dia pasti mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang dia mengerjakan pengerjaannya, dia langsung berzikir dan dia ajak semua orang berzikir. Bapak kalau bangun rumah, bangun masjid atau perang sekalipun, maka jangan si lidahnya dari zikir. Berdoalah dan berdoalah. Dan dengan kekuatan itu Allah jadikan benteng tersebut terselimuti oleh benteng gaib dari Allah yang melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua, Ya'juj Ma'juj nanti akan menghancurkan benteng ini juga dengan zikir. Mereka akan menghancurkan benteng dengan zikir. Aneh enggak, Pak? Coba lihat halaman di kitab zikir akhir zaman, halaman 380. Ada hadis sahih yang hadis ini dinyatakan kesahihannya dalam silsilah al-hadis as-sahihah oleh Syekh Albani. Baca hadis nomor halaman 380. Ya. Mereka menggalinya setiap hari sehingga ketika mereka hadir dapat melubanginya, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian besok akan dapat melubanginya. Lalu Allah ketika Allah sudah berlubang sebesar ini, kata Rasulullah, mereka sudah terpaksa harus pulang. Sebab apa? Sudah gelap, sudah malam. Kembalilah, besok kita ulangi. Terus? Lalu Allah mengembalikannya sekokoh semula, sehingga apabila telah sampai waktunya dan Allah berkehendak melepaskan mereka di tengah-tengah manusia, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah, besok kalian akan dapat melubanginya. Jika Allah telah menghendaki. Ada kalimat insya Allah. Ketahuilah kaum muslimin, kalimat insya Allah ini kalimat keramat. Allah mengharamkan jangan sampai kamu melakukan suatu perbuatan besok tanpa mengucapkan insya. Apapun rencana yang tanpa kita katakan insya Allah, maka rencana itu tidak direstui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun rencana yang kita susun, program yang kita buat, tidak menyertakan kalimat insya Allah, maka rencana itu akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimat insya Allah adalah kalimat yang sangat kuat.
Besok kata Ya'juj Ma'juj. Coba lihat Pak, kekuatan zikir hanya akan kembali mampu disingkapkan dengan zikir lagi. Insya Allah itu zikir apa enggak? Ketika sang penguasa mengatakan insya Allah jadi, besoknya tetap berlobang seperti itu, maka dia mereka bekerja lagi karena udah tipis, kan dijebol terus kan, udah tipis, senang saja mereka untuk menghancurkannya. Persis seperti hulam yang sang raja berkata, gimana cara saya bisa menghabisi kamu? Hulam ini berkata, kamu tidak akan bisa bunuh saya kecuali dengan beberapa syarat. Apa syaratnya? Kumpulkan seluruh rakyatmu di alun-alun. Yang kedua, nanti ikatkan saya di batang atau pohon kurma. Yang ketiga, kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Masih ingat kisah ini? Kamu langsung yang melepaskan anak panah ke saya. Kisah ini didapatkan di dalam surat Al-Buruj. Ya, kaum muslimin, setelah itu kamu yang lepaskan panah. Dan di hadapan orang banyak kamu teriakkan kalimat dengan nama Allah, Rabbnya si fulan. Kamu lepaskan panah itu. Panah itu kena saya dan saya akan terbunuh. Jika tidak, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Lihat Pak, ketika disertai zikir maka dia mendapatkan kekuatan. Hulam ini berusaha dibunuh oleh sang raja. Dikirim ke tengah laut, diikat seluruh tubuhnya dengan rantai besi berat, ya. Kemudian sehingga tidak bisa berkutik. Setelah itu sampai di tengah laut mau ditenggelamkan, si hulam berdoa dengan satu doa singkat. Doa ini bisa dibaca Pak, di dalam kitab ini ada dijelaskan dengan sangat jelas bahwa siapa yang berdoa dengan doa ini ketika dia pasti terancam kematian, maka dia baca doanya adalah Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Doa si pemuda ini, hulam ini hanya begitu saja. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Pemuda ini, hulam ini membaca itu. Kemudian yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi adalah Allah goncang perahu itu. Allah datangkan ombak besar. Mereka jatuh seluruhnya, si hulam. Allah selamatkan sampai dia kembali ke istana. Terbelalaklah bola kedua bola mata sang raja melihat dia kembali selamat, sementara yang mengantarkan untuk kematiannya yang mati. Kemudian dipanggil lagi hulu-hulu balang yang jago-jago. Diikat kedua kakinya, diikat kedua tangannya. Kemudian dia pun diusung menuju ke atas gunung yang tinggi untuk dijatuhkan. Sekali lagi di atas puncak gunung, si hulam berdoa lagi dengan doa itu. Baca kembali doanya. Awas, kita akan masuki akhir zaman. Doa ini penting, Pak. Apa doanya? Bukan, baca doanya yang tadi kita sudah bacakan. Doanya si hulam. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Baca sama-sama. Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Pendek, sangat singkat. Ya Allah, selamatkan aku dari kejahatan mereka dengan caramu. Terserah bagaimana caramu, selamatkan aku dari mereka. Ini udah di hadapan kematian, Pak. Dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Dia serahkan dirinya, dia serahkan hidupnya, dia serahkan segala-galanya. Nol pada dirinya, tawakal habis kepada Allah. Saat itu pertolongan Allah turun. Ini kekuatan tawakal. Ini kekuatan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Siapa yang sudah menyerahkan kepada Allah, Allah yang akan sambut. Lalu Allah yang menyelesaikan di belakangnya. Kamu tenang, kamu sudah sampai ke pangkuan saya, kamu sudah sampai ke haribaan saya, yang lain saya yang selesaikan. Masya Allah. Musa Laut Merah di depan, Fir'aun di belakang. Pedang dan tombak sudah nampak mengkilap mengkilau-kilau untuk mencincang membantai mereka. Kemana nak lari? Bani Israel mulai gelisah, tapi Musa berkata, jangan khawatir, Allah tak akan meninggalkan kita. Hei Musa, ketuk dengan ujung tongkatmu laut ini, maka terbelahlah laut itu. Mereka menyeberang, Fir'aun menyusul, mampus mereka semuanya tenggelam. Kaum muslimin lihat, di puncak tawakal Allah berikan pertolongan. Hulam ini juga di puncak tawakal. Ibrahim ketika dia diikat di atas unggunan kayu api yang dibakar, Ibrahim ada di atas. Puncak tawakal terjadi. Ibrahim menyerahkan segala-galanya. Datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nar kuni bardan wa salama. Hai api, dinginlah engkau. Selamatkan Ibrahim.
ketika api kayu bakarnya habis semua, orang-orang yakin Ibrahim bahkan debunya pun gak akan bisa ketemu, debu mayatnya. Tapi tiba-tiba Ibrahim keluar kayak baru keluar dari salon, Pak. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, malah tambah ganteng dari sebelumnya. Inilah dia kalau Allah yang sudah campur tangan. Semua hal yang ajaib akan Allah wujudkan, Pak. Makanya nolkan diri, nolkan diri, nolkan, senol-nolnya. Anggap kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Serahkan bulat-bulat kepada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Nolkan harta kita. Nolkan kekuatan kita. Nolkan apapun pangkat jabatan kita. Nolkan seluruhnya. Kecerdasan kita, kepintaran kita, keperkasaan kita, nolkan seluruhnya. Serahkan pada Allah, maka yang Maha Ahad tampil di depan. Kalau yang Maha Ahad tampil di depan, nol-nol di belakang tadi itu menjadi harga enggak? Berharga, Pak. Angka satu di depan adalah Ahadun Ahad, Allah di depan. Maka ini nol. Nolkan siapa kita, nolkan jabatan kita, nolkan harta kita, nolkan kekuatan kita, nolkan kecerdasan kita, nolkan kekuatan kita, apapun yang kita miliki, nolkan seluruhnya, serahkan pada Allah. Tampillah Allah yang Maha Ahad di depan. Ketika Allah tampil, semua ini akhirnya menentukan seberapa banyak tawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah, saya ahli kungfu, nanti saya akan sanggup melawan mereka. Kalau udah macam gitu, Pak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya jenderal, bala tentara saya banyak, kita akan ditinggalkan Allah. Saya harta saya banyak, dengan duit apapun saya dibuat sekarang, kita akan ditinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi, Allah makfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dengan caramu, selamatkan aku dengan caramu. Sayyidah Zainab Al-Ghazali punya kisah yang menarik. Ketika beliau di penjara Mesir, dia difitnah, Pak. Beliau adalah salah seorang aktivis Ikhwanul Muslimin saat itu, ustazah yang legendaris. Beliau dimasukkan ke penjara, berbagai macam siksaan dialaminya dengan sedahsyat-dahsyatnya siksaan. Pada kesimpulan terakhir, dia dieksekusi dengan cara yang menjijikkan. Bapak tahu caranya? Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali ini dalam keadaan kakinya dirantai, dia terduduk di sudut penjara, tangannya juga dirantai. Tiga ekor anjing hitam, anjing helder yang dilaparkan selama satu minggu, dilepaskan setelah diminyaki dia dengan bau minyak yang sangat merangsang untuk anjing. Rencananya dia akan jadi umpan untuk anjing. Subhanallah. Obsir-obsir penjara ini, kaum muslimin yang kami muliakan, masukkan tiga ekor anjing itu, dan mereka kira-kira setengah jam atau 20 menitan habis dah, tinggal tulang belulang saja lagi. Ini perkiraan mereka. Saat dibuka setengah jam kemudian, mereka terbelalak. Tiga ekor anjing itu, satu di samping kanan, satu di depan, satu di samping kiri, sambil goyang-goyangkan ekornya kayak menjaga tuannya. Ustazah Sayyidah Zainab Al-Ghazali aman, tidak ada yang luka sedikit pun, kayak dijaga malah oleh tiga ekor anjing. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang yang sudah menitipkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan, terus bacakan. Kembali besok kalian akan dapat melubanginya jika Allah telah menghendaki. Lalu mereka kembali lagi. Sedang dinding itu dalam keadaan seperti waktu mereka meninggalkannya dulu. Lalu mereka yang maju melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia, lantas minum air, dan orang-orang berlari dari mereka. Siapkan halaman 383. Kita lihat Fir'aun baru telah lahir di muka bumi, dan itu dalam bentuk kekuatan yang global, Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Fir'aun lama, ingatkah Bapak Ibu bagaimana Fir'aun lama melumpuhkan Musa dan Harun serta Bani Israel? Fir'aun lama telah pernah juga menembakkan panah ke arah langit, ya kan? Lalu setan melumuri ujung panah itu dengan darah, sehingga manusia menyangka Fir'aun telah membunuh Tuhan yang di langit. Aku telah bunuh Tuhan yang di langit. Perangai Fir'aun ini diulangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Yang dikejar oleh Fir'aun adalah Musa dan Harun. Yang dikejar oleh Ya'juj Ma'juj siapa? Isa dan siapa? Dan Al-Mahdi. Mirip, Pak. Yang dikejar mereka adalah Isa dan Al-Mahdi. Yang dikejar oleh Fir'aun dulu adalah Musa dan Harun. Kemudian apa yang mereka lakukan Fir'aun? Dia kuasai seluruh negeri manapun yang bisa mereka jangkau.
Sementara Ya'juj, nah bedanya nanti Fir'aun masih terbatas kekuasaannya. Fir'aun di zaman Nabi Musa dulu. Ya'juj Ma'juj seluruh muka bumi. Sama dengan khilafah Islamiyah, kan ada 5 fase sejarah. Ada fase kenabian, ada fase khilafah Rashidin, ada fase khilafah dengan sistem kerajaan. Ini adalah fase kita, fase tidak ada khilafah, dan ini kembali tegak khilafah. Nah, kaum muslimin, khilafah di masa ini baru 2/3 bumi dikuasai. Rasul mengatakan khilafah terakhir nanti ta'ummul ardo. Satu bumi ini dikuasai penuh 100% oleh khilafah Islamnya. Ini perbedaan khilafah yang terakhir nanti, Pak. Khilafah yang terakhir satu bumi. Sama dengan Fir'aun zaman dulu, hanya wilayah-wilayah terdekat dengan kerajaannya saja yang dikuasainya. Dan manusia dihinakannya. Sementara nanti Ya'juj Ma'juj sebagai Fir'aun akhir zaman, satu bumi ini akan dikuasainya dan penduduk langit akan diperanginya dengan cara melepaskan anak-anak panah. Taib. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu, dengan 3 kali doa dan zikir kaum muslimin dari atas gunung Tursina, senjata terkuat dipakai saat itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Ketika Ya'juj Ma'juj tak mungkin dilawan, dan itu pasti. Ya'juj dan Ma'juj tak mungkin dikalahkan, itu pasti, Pak. Saat itu apa yang sanggup mengalahkan mereka? Hanyalah Allah. Mereka berdoa. Isa angkat tangan tinggi-tinggi. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Setiap kali Isa melantunkan doa, amin, orang-orang beriman mengaminkan. Inilah kekuatan doa, ya. Orang-orang beriman mengaminkan. Dalam hadis Sahih Bukhari, salah satu kebiasaan Nabi kalau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam suruh salah seorang sahabat berdoa, yang lain mengaminkan. Di kesempatan yang lain, kamu yang berdoa, yang lain mengaminkan. Kadang-kadang beliau yang berdoa, yang lain mengaminkan. Ya. Nah, ini dilakukan nanti di akhir zaman oleh Isa alaihi salam. Ya Allah, pada hari ini tidak ada satu pun dari makhluk-Mu yang sanggup mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Kami sudah lemah. Karena kenapa, Pak? Karena Isa sudah kelaparan di atas bukit. Orang-orang beriman sudah kelaparan di atas bukit Tursina. Sampai-sampai satu kepala lembu lebih berharga daripada 100 keping dinar. Satu dinar itu berapa fulusnya? Satu dinar itu berapa fulusnya kalau uang rupiah kita sekarang? Anggap 2 juta aja dulu, anggap 2 juta saja dulu. Kali 100 berapa? Kali 100 berapa? 200 juta. Ya, 200 juta ya. Satu kepala lembu, satu kepala sapi lebih mahal lagi harganya daripada 200 juta fulus. Maksudnya apa? Saking laparnya sehingga sedikit makanan jadi rebutan orang-orang beriman di atas. Subhanallah, Isa berdoa. Inilah dia kekuatan doa di akhir zaman. Berbalut dengan zikir. Mereka berdoa, selesai mereka berdoa, mereka berzikir. Mereka pancing ridha Allah Subhanahu wa taala, menggema satu gunung itu dengan zikir. Lalu mereka berdoa menggema amin, amin, amin. Yang terjadi bagaimana, Pak? Rasul katakan, Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat yang sangat banyak. Entah dari mana sumber ulat itu sudah mengerayang, sudah, inilah kalau orang Padang ya, susah carikan bahasa Indonesianya, sudah menggerogoti dan banyak yang masuk tembus di leher, keluar dari badan, keluar dari hidung, keluar dari mata. Mereka menggelepar, satu bumi Ya'juj dan Ma'juj meregang nyawa, seperti satu nyawa serentak mereka mati, meregang nyawa, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj ini mati, seluruh bumi busuk sebusuk-busuknya. Bakteri, kuman, virus menjadi sangat ganas dan garang. Burung-burung pemakan bangkai mencoba mendekati bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata baru sampai di bawah, Pak, mereka pun ikut mati. Saking kuatnya bakteri kuman dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Nabi Isa mengutus, siapakah orang yang paling pemberani di antara kalian? Turunlah dari gunung ini, dari bukit ini, Gunung Tursina. Turunlah.
Maka orang-orang yang sudah siap untuk menerima kematian turun ke bawah. Ternyata yang mereka saksikan bangkai Ya'juj Ma'juj sejauh mata memandang. Mereka naik balik ke atas. Wahai Nabiullah Isa alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj sudah binasa seluruhnya. Alhamdulillah. Kata penduduk-penduduk beriman yang bersama Nabi Isa di atas gunung Tursina, mereka bersyukur Ya'juj Ma'juj telah mati. Masalahnya tinggal masalah yang berat, Pak. Bangkai Ya'juj Ma'juj sebanyak itu gimana cara menguburkannya? Dan baunya sengit sampai ke atas puncak gunung Tursina kecium, Pak. Muntah-muntah udah dalam perut enggak ada isi apa-apa, pakai muntah lagi. Mereka coba turun ke bawah, kata Rasulullah SAW, "Falam yabqa shibran minal ardi," tidak ada satu jengkal pun, tidak ada satu jengkal pun dari bumi ini yang bisa dilewati saking banyaknya bangkai Ya'juj Ma'juj. Ini bangkai. Kemana saja mau lewat bangkai seluruhnya. Kebayang enggak gimana cara nguburinnya tuh? Sementara kaum muslimin sudah lemes, sudah beberapa masa tidak makan. Yang mau dikuburkan bukan jutaan, Pak. Mungkin ratusan juta atau mungkin miliaran yang akan dikuburkan. Gimana cara nguburinnya? Kalau diangkat dibuang, kemana mau dibuang? Sekali lagi kekuatan doa dan zikir tampil kali kedua. Angkat tangan lagi Nabi Isa. Orang beriman mengangkat tangan semuanya. Saat Nabi Isa berdoa, amin, amin, doa mereka raghaba wa rahaba, penuh harap, cemas kalau enggak dikabulkan. Begitu betul mereka berdoa. Dalam doanya kali ini Isa berdoa, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang sanggup membersihkan bumimu ini dari bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Ya Allah, bersihkanlah dengan caramu, bersihkanlah dengan kuasamu. Tiba-tiba kata Rasulullah, Allah jadikan langit menjadi gelap gulita. Di siang hari bolong, langit langsung menjadi gelap gulita. Tidak ada satu cahaya matahari pun yang tembus. Apa yang terjadi? Bukan awan yang datang, bukan malam yang datang, bukan. Lalu apa? Kata Rasulullah, dari langit turun burung-burung yang sangat banyak. Burung itu burung-burung perkasa yang besar-besar. Lehernya, ukuran leher burung itu dan bentuknya mirip dengan leher onta. Lihat hadisnya di sini, di kitab kita. Jangan sampai ada yang mengatakan, Ustaz, ini ada dalilnya enggak ya, bahwa burung-burung seperti itu nanti akan turun ke bumi? Masya Allah, Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada satupun burung melainkan mereka akan, ini halaman 384. Halaman 384 dari kitab Zikir Akhir Zaman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 5228. Silakan dibaca. Ya. Lalu Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirim cacing-cacing kepada bangsa Ya'juj dan Ma'juj hingga mereka mati secara serempak. Cacing-cacing, ulat-ulat, dud. Ya, terus. Secara serempak, seperti matinya seorang manusia saja. Serentak matinya semua. Terus. Kemudian Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabatnya turun dari gunung. Ternyata tidak ada sejengkal pun tempat di bumi melainkan dipenuhi oleh bangkai-bangkai yang berbau busuk. Maka Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung yang lehernya seperti leher unta, burung unta, untuk mengambil dan menerbangkan bangkai-bangkai itu kemana saja yang dikehendaki oleh Allah. Sebentar, kaum muslimin, Bapak bisa bayangkan enggak? Langit yang terang benderang langsung gelap gulita seperti malam tengah malam. Bapak bisa bayangkan enggak banyaknya burung tersebut? Hah? Banyaknya burung tersebut seimbang enggak dengan banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj Ma'juj itu bukan kutu, Pak. Tapi dia orang. Lah kalau burung hanya level burung merpati yang mau ngangkat, gimana mau diangkat tuh mayat? Makanya burungnya seimbang. Burungnya gede pula turun ke bawah. Lehernya besar, leher dan bentuk lehernya mirip dengan leher on. Ini hadis Sahih Muslim loh, ya. Kemudian satu ekor burung ambil satu bangkai Ya'juj Ma'juj di bawah terbang. Kemanakah dibuang bangkai-bangkai yang begini banyak? Hah? Sudah saya ajarkan dulu jawabannya yang paling ilmiah.
Jawabannya adalah entah. Allahu a'lam. Itu jawaban yang paling ilmiah, enggak ada pertanyaan setelah itu lagi. Dari mana burung itu datangnya? Di mana Allah sembunyikan sekarang? Jawabannya entah. Allahu a'lam. Ya, yang jelas hadisnya sahih bahwa burung ini akan datang. Ustaz, bulunya ada berapa? Apa urusannya nanyakan bulu? Sayapnya selebar apa? Enggak perlu, yang enggak penting. Yang penting sudah dikatakan bahwa burungnya ada gede-gede. Khalas. Bersihlah bumi. Tapi selesaikah masalahnya? Belum. Apa yang tersisa? Serpihan-serpihan daging yang tadi jatuh. Darah yang tadi mengalir, satu bumi ini masih anyir, masih bau. Bagaimana? Bangkai fisiknya memang sudah hilang. Tapi masih ada sisa-sisa pecahan daging, ulat-ulat yang berserakan di mana-mana itu masih banyak di mana-mana. Bagaimana? Doa ketiga. Dilantunkan lagi doa ke langit. Kaum muslimin mengatakan amin, amin, amin. Allah datangkan hujan yang sangat lebat. Di riwayat yang lain Allah kata Rasulullah, hujannya selama 3 hari 3 malam. Hujan ini membuat seperti kaca yang terkena lumpur atau kotor dilap dengan kain lap, mengkilap kembali, bersih kembali. Bumi ini menjadi bersih, hilang bau, hilang ulat, hilang darah, hilang sisa-sisa serpihan daging dan sebagainya, hilang sehilang-hilangnya. Kemudian negeri Arab, sungai-sungainya langsung mengalir air, tanah langsung hidup, dan rumput pun tumbuh. Mulailah kehidupan bagaikan surga di dunia, seperti yang kemarin kita sampaikan. Tapi sayang, jumlah orang Arab sudah sedikit. Itu pun yang selamat bersama Nabi Isa. Jumlah manusia sudah sedikit. Khususnya kaum laki-laki banyak yang sudah habis. 1:50 wanita saat itu. Masuk fase kelima, 1:50. Hah? Saat itu baru kaum ibu-ibu ikhlas untuk dipoligami. Bapak-bapak yang sekarang punya selera mau poligami sudah di alam barzakh. Kesian. Hah? Dan memang saat itu orang sudah tidak minat lagi dengan dunia. Seperti yang kita bacakan hadisnya kemarin, harta emas yang melimpah, duit yang banyak, tanah yang luas, hewan ternak yang banyak, semuanya tidak lagi menggiurkan. Orang-orang beriman sudah fokus untuk ibadah. Toh harta kekayaan melimpah ruah, enggak perlu kerja pun duit ada, makanan lengkap, semua kehidupan dijamin, semuanya enggak ada yang bayar. Kalau sedikit, kalau sekarang hidup kita sedikit-sedikit pajak. Kena pajak ini, kena pajak itu, kena pajak ini. Lah zaman Nabi Isa semua pajak sudah dihilangkan. Kita enggak mikirkan listrik lagi, Pak. Memang enggak ada listrik ketika itu. Ya, kita enggak mikirkan pajak tanah, pajak bangunan, enggak perlu, Pak. Bapak perlu rumah berapa nanti? Tinggal ambil. Seperti kata Al-Mahdi, pergilah kamu ke gudang emas, berapa kamu perlu emas, ambil saja, bawa saja. Bapak bawa karung, Pak. Masukkan emas ke karung, lalu bawa. Ambil pedati, Bapak bawa emas. Saat itu benar-benar melimpah ruah setelah Ya'juj dan Ma'juj habis. Hamba-hamba Allah sekalian, untuk kematian orang-orang yang hidup di bumi oleh Ya'juj dan Ma'juj, asal kita masih hidup, ternyata kita dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj, kita syahid. Kita syahid. Jangan takut ya. Alah, mati itu sebentar, Pak. Nyawa selembar, tidak cepat lambat kita pasti akan mati. Jadi jangan khawatir. Sekarang ini bukan itu yang kita pikirkan. Amal saya apa? Hari ini sudah saya siapkan apa? Itu yang jadi pikiran serius Bapak Ibu semuanya. Amal saya hari ini saya sudah persiapkan apa? Itu yang harus dipikirkan. Bukan, aduh Mak, nanti kalau ada jalan keluar gimana ya? Nanti kalau meteor jatuh gimana ya? Enggak usah itu dipikirkan, dia akan terjadi. Yang penting apa yang harus di Bapak Ibu persiapkan dari amalan, dari kekuatan rohani, dari persiapan-persiapan lainnya yang diperintahkan. Perbanyak sedekah, kan itu yang diperintahkan, masih ingat? Kajian kita tentang sedekah. Perbanyak sedekah, fa'idna sadaqata junnah minal mata'ib wal masa'ib wal balaya. Sesungguhnya sedekah adalah benteng pelindung. Orang yang kuat bersedekah, dia akan dibentengi oleh Allah. Orang yang kuat bersedekah, dia akan dilindungi oleh Allah. Segala kepenatannya akan disegarkan oleh Allah. Segala kesulitannya akan dibukakan oleh Allah. Segala musibah yang wajib kena dia, diangkat oleh Allah. Enggak jadi kena, maka perbanyakkanlah sedekah. Dan sedekah itu dalam arti luas. Senyum adalah sedekah. Membuang sesuatu yang akan membahayakan orang lalu-lalang di jalan juga adalah sedekah.
ngajak orang sholat juga adalah sedekah. Ngingatkan orang, ini waktu udah dekat juga adalah sedekah. Nunjukkan orang yang tersesat jalan adalah sedekah. Ya, jadi sedekah itu jangan dipersempit. Bagi orang-orang miskin nggak punya duit, gimana kami mau bersedekah? Kamu bisa bersedekah dengan sedekah yang tidak putus-putus. Senyum aja terus kepada saudara kita. Pak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tapi jangan senyum sendiri. Senyum sendiri nanti dibawa orang ke RSJ, Pak. Sebarkan salam juga adalah sedekah. Berkata baiklah kepada istri, mesralah yang sayangku, cintaku, oh my love. Itu adalah sedekah. Kaum muslimin yang kami muliakan, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah amal. Ini yang perlu Bapak pikirkan sekarang. Bukan ketakutan yang tidak perlu dijaga, dipelihara. Takut nanti Ya'juj Ma'juj, takut nanti dukhon. Percuma mikirkan itu semua, percuma. Bukan itu yang menyibukkan Bapak. Sekali lagi, sibukkan diri kita. Sholat lima waktu saya gimana? Udah berjamaah enggak di masjid? Khususnya bagi ibu-ibu. Ibu yuk. Tak lama lagi ibu akan bersama dengan suami. Karena laki-laki banyak akan diambil oleh Allah secepatnya. Selagi suami masih hidup, Bu, pintu surga ibu itu adalah suami. Maka benar-benarlah kepada suami ibu. Taati dia setaat-taatnya. Selama dia tidak maksiat kepada Allah, maka taatilah dia. Kata Rasulullah, ayyuma imra'atin shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita mana saja yang menjaga sholat lima waktunya on time, bukan in time, tapi on time, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dia fullkan terus, kalaupun dia ada head, ada segala macamnya, dia ganti nanti di luar Ramadan. Kemudian wa ata'at zaujaha, dia senantiasa taat pada suaminya. Apa kehendak suaminya, apa yang disukai suaminya, dia lakukan, insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan janji ujung hadis ini. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, dia tidak berzina, dia jaga kulitnya tidak disentuh laki-laki yang tidak halal, auratnya tidak dilihat laki-laki yang tidak pantas, yang bukan mahram. Maka wanita ini qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau mau. Bu, ibu bisa masuk pintu surga mana saja, dari pintu mana saja yang ibu mau. Ketika ibu di hadapan pintu surga, pilih dari satu pintu surga ke satu pintu surga, tiangnya kata Rasulullah sejauh 500 tahun perjalanan. Silakan Bu, syaratnya tadi sholat lima waktunya dijaga on time, apapun kesibukan hentikan. Yang kedua, puasa Ramadannya penuhkan. Kemudian yang ketiga, taati suami. Di sini saya lihat banyak gagalnya ibu-ibu. Di sini banyak gagal ibu-ibu. Aku banyak melihat calon penghuni neraka nanti pada hari kiamat, waktu Isra Mi'raj nih, di hadis Sahih Bukhari, kata Rasul adalah kaum wanita. Para sahabat-sahabat yang wanita cemas dan bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak, kata Rasul. Bal yu'minna billah, mereka beriman pada Allah. Walakinnahunna yakfurnal ashir, tapi mereka banyak kafir pada suami. Istri banyak kafir pada suami. Ya Rasul, gimana bentuk istri kafir pada suami? Gimana bentuknya? Nabi berkata, idza ahsanta ila ihdahunna dahra fara'at fika ma lam tarda faqalat ma ra'aitu fika khairan qat. Ini penyakit umumnya ibu-ibu. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di adzikrah. Apa kata Rasulullah? Para istri itu, kalau engkau berbuat baik kepada mereka seumur hidupmu, sepanjang perjalanan hidupmu bersuami istri dengannya, dia merasakan ketulusanmu, dia merasakan cintamu. Suatu hari fara'at fika ma lam tarda qalat ma ra'aitu fika khairan qat,
suatu hari dia melihat atau mendapati engkau melakukan sesuatu yang dia tidak ridhoi, langsung dia lupakan semua kebaikanmu, langsung dia benci kamu, maka itulah wanita yang kafir kepada suaminya. Jelas enggak Bu hadis ini, Bu? Ibu? Ya, begitu jawabannya, mengangguk, Bu. Jelas ya, Bu ya? Bila sang suami baik, sholatnya oke, akhlaknya oke, dia bertanggung jawab kepada anak-anak bagus, kepada kita cinta, tiba-tiba suaminya poligami. Kok bapak yang semangat, Pak? Ibu loh, Pak. Lalu malam tardo, faraat fika malam tardo, tiba-tiba dia melihat pada diri kalian, hai para suami, yang dia tidak sukai. Mana ada wanita yang suka suaminya poligami? Betul enggak? Dan itu dilakukan oleh suami, dan itu adalah hak suami. Hak suami di muka bumi, dia boleh menikah lebih daripada dua. Coba aja buka surat An-Nisa, dua, Allah bilang dua. Boleh, tapi istri tidak rela. Istri menolak, istri membuat gap. Dan istri mulai mengatakan, langkahi dulu mayatku. Kau boleh menikah, tapi ceraikan dulu aku. Apa namanya ini? Suami merasa cintanya kepada istri tidak akan tergantikan. Ketahuilah Pak, Ibu, sesungguhnya ini kok ke poligami perginya. Sesungguhnya enggak apa-apa, ini bukan untuk menguntungkan Bapak, Pak, bukan. Kalau Bapak merasa teruntungkan, alhamdulillah. Tapi ini untuk menguatkan kepada ibu-ibu kami yang tercinta, jangan sampai yang dilakukan oleh suami yang itu adalah instingnya, itu adalah fitrahnya, itu adalah awal kejadiannya, itu adalah sunnatullahnya dari Allah, dan kita mencoba menghambat. Lalu suami merasa pahit hidupnya dengan penghambatan kita. Jangan-jangan sampai nanti dia terjatuh kepada perzinahan gara-gara kita, kaum muslimin yang kami muliakan. Maka wanita yang semacam ini yang dikatakan kufur kepada suami. Taib, suatu ketika Asma datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya datang demo nih, demo. Jadi ibu-ibu sama Nabi pernah demo loh, Pak. Demo, demonstrasi. Tentang apa, kata Rasul? Kami merasa tidak adil dalam Islam ini. Loh, tidak adil gimana? Pahala-pahala besar untuk laki-laki saja disediakan. Jihad, laki-laki disuruh pergi. Dalam Islam kan enggak ada pahala yang lebih hebat daripada jihad. Enggak ada amalan yang lebih hebat daripada jihad, enggak ada. Dzurwatus sanamil Islam adalah jihad, enggak ada yang mengalahkan jihad. Bahkan Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa mengimbangi jihad? Enggak ada, kata Nabi. Tiga kali ditanya, tiga kali Nabi mengatakan enggak ada. Kalau kamu mau tahu ada amalan bisa mengimbangi, oke, saya kasih tahu, kata Rasulullah. Sejak si mujahid keluar dari rumah, sejak itu kamu sholat, jangan berhenti sholatnya. Sampai mujahid pulang dari jihad, pulang ke rumah, baru kamu boleh stop sholat. Atau kamu baca Quran, sejak mujahid pergi dari rumahnya, sampai dia pulang kembali dari jihad ke rumahnya, baru berhenti baca Quran. Atau kamu puasa, jangan lepaskan puasa kamu, sampai si mujahid pulang, baru kamu lepaskan puasa. Apa kata Abu Hurairah? Fa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasul, mana ada orang yang sanggup melakukan itu? Makanya, kata Nabi, saya katakan tidak ada yang sanggup mengalahkan amalan jihad. Nah, Rasulullah, kata Asma radhiyallahu anha, ini kan laki-laki semua yang disuruh berjihad, kami kan enggak. Kami mau berjihad tapi enggak diizinkan. Laki-laki disuruh Jumatan, Bapak tahu enggak pahala Jumatan, Pak? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim, hadis ini dinyatakan sahih, kaum muslimin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ghassala yaumul man ghassala yaumul jumu'ah waghtasala wa bakkara wabtakara wa masya ila al-madhhib wa masya wa sa'a wa masya ila al-masjid wa lam yarkab wa dana min al-imam wa lam yalghu kanat lahu likulli khatwatin minha ajru siyamiha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Subhanallah, siapa yang mandi di pagi hari Jumat, mandi benar-benar bersih-bersih, pakai sabun, pakai sampo, bersih-bersih, setelah itu waghtasala, lalu dia mandi lagi dengan cara mandi janabah. Ada dua cara mandi, cara mandi normal dan cara mandi sunnah, yaitu mandi janabah. Setelah itu, kata Rasulullah, dia awal-awal datang pergi ke masjid. Dia kalahkan orang lain. Wa bakkara, lebih awal. Kemudian, wa btakara, dan dia menyengajakan. Wa masya wa lam yarkab. Dia jalan kaki dan dia tidak mau naik kendaraan. Jalan kaki. Enggak pakai sepeda motor, enggak pakai mobil. Jalan kaki.
Lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Mau di saf pertama, mau di saf kedua, pokoknya paling dekat dengan imam. Setelah itu, walam yalghu, selama di masjid, selama mendengarkan khutbahnya sang khatib, dia konsentrasi dengarkan baik-baik. Tidak pakai ngantuk-ngantuk, tidak pakai SMS, tidak pakai ngobrol kiri kanan. Kalau enggak baca Quran, setelah khatib naik, dia semua konsentrasi, fokus dengarkan khatib. Jika itu dia lakukan, kata Rasulullah, kanat likulli khatwatin lahu ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar. Pahala setiap langkah yang dia langkahkan tadi dari rumahnya, setiap satu langkah pahalanya sama dengan pahala satu tahun berpuasa, satu tahun sholat tahajud. Pahala satu langkah, Pak. Mau naik kendaraan atau naik jalan kaki? Jalan kaki. Makanya ada sahabat yang sengaja, Pak, mau ke masjid itu dia cari jalan lebih jauh. Masjidnya sini, dia cari jalan lebih jauh. Supaya dapat pahala banyak. Ayahanda kandung saya, alhamdulillah masih hidup. Beberapa bulan lagi usianya tepat 100 tahun. Dia minta saya, kalau saya pulang tuh ke rumah, temani bapak, temani abuya, katanya, jalan kaki ke masjid hari Jumat, Pak. Udah tua. Kita jalan lambat-lambat bersama beliau. Beliau zikir. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi kalau kita tahu, pantasan kaum ibu-ibu di zaman sahabat dulu iri. Lalu utus Asma bicara dengan Rasulullah SAW. Kami ini ya Rasulullah iri, kok Islam lebih mengutamakan laki-laki? Laki-laki aja terus yang dapat peluang. Jumatan, laki-laki yang disuruh. Lah kami, untuk urusan jenazah, nyolatkan jenazah, ngiringi jenazah, menguburkan jenazah, laki-laki lagi. Kami malah sering dikatakan lebih baik di rumah. Ya Rasulullah, gimana? Kami minta keadilan. Kata Rasul SAW, mau gak kamu? Saya sampaikan sesuatu yang bila kamu, kalian kaum wanita buat, semua apa yang dibuat oleh kaum laki-laki di luar sana, kamu dapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala-pahala untuk mereka. Sebanyak apa pahala mereka dikasih Allah, di copy paste oleh Allah, kamu dapat sebanyak itu. Padahal kamu di rumah saja. Mau enggak saya kasih tahu? Asma berkata, mau ya Rasulullah, mau. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, taati suamimu setaat-taatnya. Jangan melawan, jangan membantah. Selama bukan maksiat pada Allah. Yang kedua, upayakan apapun yang menyenangkan hatimu, hati suamimu. Apa saja yang bisa senang hati suamimu, buat. Apa yang bisa senang hati suami, buat. Suami senang kita berpakaian seperti ini, selama bukan maksiat, pakai. Suami suka kita berdandan seperti ini di rumah, buat. Suami suka kita masak ini, buat. Suami sukanya kita begini-begini, selama bukan maksiat pada Allah, buat. Selama itu bukan maksiat pada Allah. Apapun yang disukai dan diinginkan suamimu, selama itu bukan maksiat, buat. Buat dia senang kepadamu. Yang ketiga, kata Rasul, jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Dan yang keempat, jagalah anak-anak dari suamimu dan harta suamimu di rumah suami. Jika itu engkau lakukan semua, semua amalan suamimu di luar, mau berjihadkah dia, mau hajikah dia, mau umrohkah dia, mau jumatankah dia, mau apa saja dari amal soleh yang dia buat di luar, Allah copy pastikan pahala mereka semua mengalir kepadamu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mau bu? Mau ibu? Ibu di rumah saja tapi mengalir semua pahala suami pada kita. Sebenarnya enak bu jadi ibu bu. Enak. Kalau kita pak, bapak pernah melahirkan enggak? Enggak pernah, Pak. Tahu enggak pahala melahirkan tuh, Pak? Masya Allah. Pahala hamil, Pak. Kalau Bapak tahu pahala hamil, mungkin Bapak akan berebutan untuk bisa hamil. Ini para ibu-ibu yang udah alergi punya anak, bila dengarkan kajian saya tentang keutamaan hamil, banyak yang minta agar suaminya cepat bekerja keras lagi agar dia hamil lagi. Ya, kaum muslimin yang kami muliakan, keutamaan melahirkan, setiap tetesan keringat sama dengan mujahid di jalan Allah. Kalau dia terbunuh, syahid. Kalau dia meninggal dalam keadaan melahirkan. Kaum muslimin, menyusukan juga. Wanita yang sedang menyusukan, setiap satu tetes susunya, air susunya keluar, itu adalah sedekah. Pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kami enggak bisa melakukan itu, tapi ibu dikasih oleh Allah kesempatan untuk itu. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu, sudah alhamdulillah banyak ibu-ibu muda yang awalnya berkata pada suaminya, mas, anak kita dua aja ya. Setelah dengarkan uraian ini, mak tambah dong. Tambah mas. Pahalanya gede loh ternyata.
ibu-ibu yang sudah terlanjur lakukan vasektomi ya, sudah nyesal kalau mereka tahu pahala keutamaan hamil, keutamaan melahirkan, keutamaan menyusukan. Dan itu tidak bisa bapak dapatkan, Bu. Kalau sempat ibu meninggal di antara keadaan hamil, melahirkan atau menyusukan, ibu syahid. Ibu syahid, ibu syahid. Taib kaum muslimin, ini peluang kita. Ini peluang kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan menghebohkan apa yang akan terjadi. Baik, kita break dulu sebentar, ada waktu untuk setengah jam kita tanya jawab. Dalam break ini, silakan kita menabung lagi untuk diri kita masing-masing. Jalankan infak kita, bersedekahlah karena Allah, dan Allah akan lipat gandakan kembalinya untuk kita di dunia, sementara dia terus berbunga di akhirat memberatkan timbangan amal kita. Tafadhal. Silakan sambil bimbing bersalawat dan berzikir. Bismillah, pertanyaan diizinkan berkaitan dengan pembahasan topik akhir zaman. Dan minta maaf, apapun pertanyaan berkaitan dengan fikih, bukan saat ini peluang untuk membicarakannya. Dan saya selalu mengelak kalau ada pertanyaan berkaitan dengan fikih. Ya, silahkan ditanyakan tentang akidah boleh, tentang akhir zaman, tentang hal-hal yang masih ragu, tafadhol. Pembahasan kita tinggal 2 hari lagi. Besok pembahasan kita tentang matahari terbit dari sebelah barat, kemudian binatang dabbatul ardi, kemudian yang ketiga pembahasan tentang angin lembut yang bertiup dari arah Yaman yang akan meninggalkan seluruh, yang mewafatkan seluruh umat Islam. Inilah pembahasan kita yang terakhir nanti. Ya, silakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya tentang 3 hal, karena dari kemarin saya sendiri belum sempat bertanya tentang dajjal. Saya kemarin sempat membaca buku yang tentang zikir akhir zaman. Kalau misalnya dajjal itu tidak akan muncul, bisa tidak ada satu imam yang di mimbarnya yang berbicara tentang hal ini. Yang 70.000 yang di Isfahan.
Nah, saya kurang mengerti gitu. Pas munculnya membawahi salat Nabi, tetapi yang menyampainya adalah 70.000 Yogi Swaham. Dan yang terakhir, ini pembahasan yang kata saya agak ekstrim ya. Jadi yang saya tanyakan, pada umur berapa ya kira-kira prime age untuk mendengar kajian semacam ini? Kan banyak anak-anak di sini yang ikut pengajian ini gitu. Kira-kira waktu atau umur yang pas untuk mendengar kajian semacam ini supaya tidak ditelan bulat-bulat. Baik. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk ilmu dalam Islam itu enggak ada batasan umur. Enggak ada batasan umur. Asal dia sudah mulai dia ngerti bahasa, dia enggak apa-apa didengarkan. Apa itu Dajjal, apa itu Ya'juj Ma'juj, walaupun tidak rinci, hanya gambarkan secara gamblang saja, ya. Jadi tidak ada batasan umur. Malah lebih dini kita memberitahukan daripada dia tanya sama orang lain. Ketika banyak dia dengar-dengar, dia tanya sama orang lain, dapat dia informasi yang menyesatkan, akhirnya kan enggak baik. Sebagusnya kita yang menjelaskan pada anak kita, pada adik kita. Baik, tidak ada batasan umur tentang masalah ini. Sehingga anak-anak para sahabat di zaman Nabi pun hampir seluruh Al-Quran 30 juz mereka paham, padahal usia mereka masih kecil. Nah, di dalamnya ada fikih kan? Dalam fikih itu ada masalah ijma, ada masalah haid, ada masalah ini ya kan? Semuanya sudah dipahami oleh anak-anak yang kecil-kecil, Pak. Padahal mereka belum lagi baligh, tapi sudah akil. Akalnya sudah tumbuh bersama Al-Quran. Sudah banyak paham. Kalau orang sekarang duluan baligh sebelum akil. Hah? Paham masalah seks, sementara akalnya belum sempurna. Nah, ini terbalik. Karena kita terlalu menganggap parno hal-hal yang harusnya disampaikan kepada anak-anak kita. Nggak apa-apa, diajarkan saja, disampaikan. Mudah-mudahan mereka nanti bertanya lagi. Makanya perbekalan keilmuan kita cukup untuk menjawab anak-anak kita. Ya. Dan setiap anak bertanya, jangan kita bantah, jangan kita cut. Kamu banyak tanya, umur kamu masih kecil, belum saatnya kamu nanya kayak gitu. Itu salah tuh, Pak. Kita mematikan insting hubbul istitla' mereka. Insting untuk berilmu mereka kita patahkan. Ketika itu terjadi, maka kitalah yang patut disalahkan. Nanti suruh baca, dia udah malas. Kenapa? Setiap dia mau tahu, kita patahkan terus. Shhh, gak boleh ngomong itu, kamu anak kecil. Harusnya dikasih tahu, Pak. Kasih tahu. Mak, kenapa orang bisa bunting? Jawab. Dengan jawaban yang benar, jawaban yang ilmiah, ya. Ayah, kok laki-laki ada jenggot? Kenapa wanita enggak? Ya jawab. Seberapa mampunya kita menjawab. Pokoknya jangan dibiarkan anak kita patahkan. Taib ya. Yang kedua, pertanyaan kedua dia kan tiga tadi. Jadi saya dari belakang ke atas ya. Yang kedua tentang Dajjal tadi ya. Berkaitan apa ya Dajjal tadi? Oh iya. Dajjal itu awal-awalnya datang membawa risalah Nabi Muhammad. Ini adalah permasalahan yang syubhat. Dajjal itu permasalahan yang syubhat, ya. Dia akan, kata Nabi, menjelang Dajjal sebenarnya muncul, mereka mengaku sebagai Nabi. Ada 30 orang. Nanti yang ke-30-nya adalah Dajjal. Yang ke-30-nya adalah Dajjal. Seluruh mereka mengaku Nabi. Lah kalau ngaku Nabi berarti bawa ajaran Islam enggak? Atas nama ajaran Islam? Iya. Atas nama ajaran Islam, tapi menyesatkan. Dajjal di akhir zaman, enggak itu lagi. Dia nanti akan mengatakan, tetapi ingat ya, nabi-nabi palsu itu tetap nabi istilahkan dengan istilah Dajjal. Awal-awalnya berarti para nabi-nabi palsu ini yang dimaksud. Hah? Mereka yang masuk dengan Dajjal-Dajjal itu, membawa ajaran Islam, tapi melakukan fatwa-fatwa baru yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, sementara malahkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang pertama, oh ya, pengikutnya 70.000 dari Asbahan, memang Yahudi. Tapi bukan hanya semata-mata itu yang akan menjadi bala tentaranya. Itu bala tentara elit kalau ibarat kitanya di Indonesia Kopassusnya. Sementara bala tentara Dajjal, siapapun orang kafir di muka bumi ini yang menuhankan Dajjal dan bergabung menjadi bala tentaranya, maka itu akan menjadi bala tentaranya. Tetapi itu sudah pasukan biasa dari milik Dajjal. Sementara yang elit yang mengitari Dajjal adalah yang 70.000 tadi. Dan mereka sekarang ini sudah tercatat lengkap sekarang di Asbahan. Ya. Terus yang pertama. Ya, hadis ini tidak secara mutlaknya. Kenapa? Ada hadis yang mengistitnakan, sangat langka dan sangat sedikit dari kalangan dai umatku, kata Rasul, yang menyampaikan tentang fenomena akhir zaman, dekatnya kiamat, dan saat itulah tanda-tanda kiamat. Itu menjadi tanda-tanda kiamat. Maaf, saya boleh bertanya, di Indonesia ada berapa ustaz sih, ada berapa dai sih yang konsen menyampaikan tentang akhir zaman? Berapa orang yang tahu? Enggak, ada yang lain. Ustadz Ihsan Tanjung.
Beliau termasuk yang fokus menyampaikan ini. Hah? Ada yang lain, Ustaz Abdul Khaliq atau Ustaz Abu Fatih Al-Adnani yang banyak tulisan akhir zaman beliau yang nuliskan, ya. Jadi enggak banyak, paling hanya 3-4 orang. Tidak banyak. Dari sekian juta dai dan ulama, itu menandakan apa? Terpenuhi enggak hadis Nabi tentang akhir zaman? Terpenuhi. Ya. Saya, Pak, lebih dikenal oleh kawan-kawan dan kaum muslimin di Malaysia dibandingkan di Indonesia. Dan mereka mengatakan di Malaysia hanya satu orang yang menyampaikan. Berarti masuk saya, dua. Menandakan langkahnya yang menyampaikan ini. Dan memang seperti itu keadaannya. Itu adalah memenuhi syarat akhir zaman. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya untuk wahala ibu ini, untuk tadi disampaikan, itu untuk yang menikah semua ya. Mm-hmm. Kan yang gak menikah juga banyak juga gitu kan. Yeah. Itu mereka dapat pahalanya apa itu? Yang janda atau yang masih gadis atau sebagainya. Kalau yang tadi kan pahala buat laki-laki, ya perempuan menyusui, melahirkan, dan sebagainya. Nah, untuk yang janda-janda atau yang tidak menyusui atau yang gadis itu, pahalanya apa yang besar itu, Ustaz? Pahalanya yang besar. Menikah. Itu pahala terbesar, Pak. Setengah agama ini adalah menikah. Kalau enggak nikah, rugi. Kalau enggak menikah, rugi. Kenapa rugi? Sangat banyak peluang-peluang amal soleh yang hanya bisa didapatkan melalui pintu pernikahan. Hamil, melahirkan, menyusui, khidmat pada suami, mengasuh anak, seluruhnya pahalanya tidak akan tertandingi oleh para suami. Dan ini hanya bisa didapatkan jika sudah bersuami. Yang belum menikah, cepat. Yang jombloan masih banyak. Ustadz, susah nak cari orang soleh zaman sekarang. Susah nak mencari laki-laki yang taat, yang bertanggung jawab zaman sekarang. Kalaupun ada, udah nikah. Makanya solusinya udah dikasih Allah. Iya kan? Bapak, Ibu, istri saya yang pertama itu dari Aceh. Ah, Masya Allah. Sama. Beliau dari Aceh dan dia adalah wanita yang terbaik sejak dari SD. Baik pendidikannya, baik kualitas akhlaknya, dan termasuk bentuk orangnya. Sehingga tidak ada laki-laki yang bertemu dengannya melainkan mengimpikan kalau ini jadi istriku. Prima donna. Solehah. Agamanya kuat, ustazah. Sampai-sampai saya sendiri minder, Pak, bisa enggak ya? Lalu saya minta pada Allah, ya Rab. Nah, begitu strategi saya, Pak. Perlu apa-apa, jangan ke orangnya, berharap kepada pemilik orang. Ya Allah, ya Rab. Sampai di Arafah saya sebut namanya, Pak, sampai begitunya. Sampai di Arafah saya sebut, ya Rab, izinkan hamba suatu hari bisa membawa si Fulanah binti Fulan menjadi istri hamba dan kami haji di sini, ya Allah. Di Mu'tazam saya doa lagi, minta lagi. Padahal dia rebutan, Pak, memang rebutan. Laki-laki soleh, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kaya-kaya ngantri, Pak, untuk mendapatkannya. Ya, Pak, ya. Saya minta. Tapi di waktu yang sama, saya alergi dan anti pacaran. Kalau saya jalan itu, Pak, kayak kereta api. Nggak ada stopnya. Pandang mata begini, saya selalu bawa tongkat, tongkat saya dari payung. Kan Padang Panjang itu terkenal kota hujan kan. Saya jalan tuh kemana tujuan saya? Saya tujuan ke situ saja. Saya jaga masa muda saya, Pak. Saya betul-betul terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Sehingga saya menjaga betul kesucian saya sebagai seorang lelaki yang berusia remaja. Orang udah asik pacaran di mana-mana, saya anti pacaran. Doa saya di usia kelas 1 SMP, doa saya, ya Allah, jadikanlah pacar hambanya istri hamba nanti, ya Allah. Begitu loh, Pak. Setiap ada tawaran, Zul, si Anu suka tuh sama kamu. Zul, ada surat. Sekali lagi, saya lihat orangnya memang cantik, kemudian saya doa, ya Allah, itu istri saya enggak nanti itu? Kalau iya, ya Allah, simpan dia dulu sementara untuk saya, nanti setelah dia matang, saya sudah matang, nikahkan kami. Jika tidak, ya Allah, lupakan dia dari kehidupan hamba. Dan berikanlah untuknya suami yang lebih baik dari hamba nanti. Padahal saya kasih waktu SMP loh baru itu. Udah kayak gitu bahasa saya dengan Rabbul Alamin. Saya enggak mau pacar-pacaran, Pak. Alhamdulillah. Nah, ternyata, akhirnya, jadi, Pak, setelah nikah, benar, taribat yadak, berdebulah tanganmu, beruntung, Pak. Nyenengin hati siang malam,
dilihat menyenangkan hati, ngomong lembut bahasanya, agamanya menjaganya membuat kita adem, ayem, tentrem, ya. Terus ketika kita mulai masuk ke bab poligami itu, saya caranya asik pak, bawa buku tentang poligami, barat bicara poligami, letak di rumah. Saya tahu istri saya ini suka baca, ternyata buku itu sudah ada tanda-tanda bekas dibaca. Ah, istri saya yang baca nih, baca satu cara pak. Cara yang kedua, saya sebutkan keprihatinan para akhwat-akhwat yang belum bersuami, sementara laki-laki soleh terbatas. Saya ajak dia merenung dan berpikir, saya ajak dia berpikir sosial, bagaimana dia bisa menyelamatkan akhwat seperti itu. Mulai dia hidup cara berpikirnya. Walaupun sesekali ketika bicara itu air matanya netes, dia tahu arah suaminya ini kemana. Dia orang pintar pak, dia tahu arah suaminya ini kemana. Udah mau kan katanya. Kalau orang Minang itu kan panggil suami kan udah. Udah mau kan katanya kan. Terus 6 tahun pak lamanya kita membicarakan masalah ini. Lihat ibadahnya sudah dijamin, lihat akhlaknya jangan ragu, lihat orangnya sudahlah tenang saya. Jadi saya mempersiapkan untuk poligami itu 6 tahun pak dengan wanita yang seperti itu. Tahun ke-6 tekad kami cari istri yang lebih matang dari dia, syukur-syukur bisa menjadi ustazahnya umat. Usia 40-an tahun ketemu dengan Ustadz Arifin. Ustadz katakan mau tidak menikahi seorang mu'allaf, wanita mu'allaf masih muda. Beliau sebutkan penderitaan akhwat mu'allaf ini, ya. Saya katakan insyaallah saya musyawarah dengan istri saya. Saya katakan, dek, kita rencana umur 40-an tahun ke atas kan, yang ini begini keadaannya, gimana, kita selamatkan enggak? Ditawarkan oleh Ustaz Arifin. Istri saya istikharah, minta pendapat dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian dia berkata, kalau niatnya memang untuk menyelamatkan akhwat muslimah ini dan dia bisa dibina untuk agama Allah, saya siap. Dan ini enggak banyak pak orang yang bisa seperti ini. Kemudian akhirnya saya katakan siap. Ditentukanlah hari akad nikah terjadi. Selesai akad nikah, istri saya nelfon. Ngobrol, mana adik Fatimah itu dah? Saya kasih HP sama istri saya yang baru, Fatimah. Nelfon, Adinda, selamat ya, sekarang kita jadi kakak adik. Subhanallah. Adindang, Adindang. Ya, selamat. Kemudian telah terjadi yang pertama. Yang ketiga, dia langsung yang pilihkan. Dia langsung yang pilihkan. Setiap saya pergi dakwah ke luar kota, seorang akhwat salehah, muda, dan ini juga rezeki dari langit memang. Tidak ada laki-laki yang melihatnya yang tidak mengatakan ini pantas menjadi istriku. Ini layak untuk diperebutkan. Akhwat ini datang belajar bahasa Arab ke istri saya. Belajar agama, dia akrab sama anak-anak, dia suka membantu di rumah dan rajin mengejar ilmu. Tanda-tanda kebaikan adalah dia rakus dengan ilmu. Lama-kelamaan, istri saya bisikin ke saya, dah, kalau ini jadi calon bibit kita ke depan, mantap. Mau nambah enggak? Mau nambah enggak? Nanti Dinda yang maju ke depan. Maksudnya, yang ngelamarkan dia ke emaknya, ke bapaknya, langsung saya. Yang ngadapin hakim, langsung saya katanya. Masya Allah, betul-betul dibuktikannya semua, pak. Dibuktikannya semua. Dia yang bertemu sama ibunda calon mertua baru ini. Dia yang menghadapi, dan dia menghadapi hakim, selesai. Akad nikah terjadi, dia yang dandani. Dia yang mendandani. Dia yang menyediakan tempat. Subhanallah, pak. Susah gak jadi wanita macam ini? Susah. Bukan susah, pak, tapi syusah. Gimana cerita Allah kasih yang kayak gini? Konsepnya syukuri yang ada. Kalau bapak belum mensyukuri istri yang ada, bapak tidak akan ditambah oleh Allah. Kalau maksa, Allah akan tidak akan membantu bapak. Yang ada aja belum terpelihara oleh kita baik-baik, belum tersenangi hatinya, belum terayomi agamanya, belum terdidik dengan baik, gimana minta tambah? La insyakartum, silakan lanjut. La azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukuri dulu yang itu pak, benar-benar bersyukur. Tiap melihat istri kita, alhamdulillah ya Rab, engkau beri hamba istri,
sebaik ini, semulia ini, ya Allah, cocok untuk hamba. Ya Allah, bersyukur. Asli loh Pak, dari hati, bukan dengan ngarang lidah, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau sudah seperti itu muncul Pak rasa bahagia, rasa senang Allah menikahkan kita dengannya, betul-betul kita jaga dia dengan baik, kita rawat dia dengan baik, kita cintai dia dengan sepenuh hati, yakinlah Pak, Allah yang atur untuk penambahan. Allah yang atur untuk penambahan. Jangan dari diri kita mau nambah. Maaf ya. Maaf Bapak, kalau dari diri Bapak mau nambah, maaf itu dari nafsu. Walaupun itu halal, tapi Allah tak tolong Pak. Biar Allah yang atur. Nanti Allah yang jinakkan hati istri kita. Nanti Allah yang akan bolak-balikkan hati istri kita. Istri saya Pak membela saya di hadapan hakim, Bapak tahu enggak bahasanya seperti apa? Ketika hakim ini kan dia minta istri saya buka cadar. Buka cadar. Bisa jadi kamu dalam keadaan tertekan bicara. Istri saya buka cadar, terkejut hakim itu. Hakim ini perempuan. Kamu cantik. Kamu bisa melahirkan. Kamu masih muda. Kenapa kamu relakan suamimu menikah dan dengan orang yang lebih muda dari kamu? Jawaban istri saya apa? Saya sudah berbahagia hidup bersama suami saya sekian tahun. Saya lihat dia adalah seorang lelaki. Saya lihat adalah seorang imam yang saleh. Dan saya tidak ingin kebahagiaan itu hanya saya yang merasakan. Subhanallah. Ini jawaban asli Pak. Netes air mata dengar. Saya tidak ingin orang macam suami saya ini punya bibit hanya dari saya. Saya ingin orang macam suami saya bibitnya banyak dari orang lain, katanya. Makanya saya pilihkan untuk suami kayak saya orang yang seperti ini. Dan saya percaya dengan dia, dengan wanita ini. Begitu jawabannya. Hakim itu bengong Pak. Apa katanya, seumur hidup saya belum pernah nemukan kasus macam ini. Akhirnya keluar buku nikah Pak. Keluar buku nikah resmi. Iya Pak ya. Gimana itu bisa terjadi? Syukuri dulu yang satu ini. Syukuri dulu yang satu ini. Tapi yang muncul di kita itu apa? Enggak syukur. Pas istri lagi tidur, pas ngelihat, ya Allah wajahmu. Dulu kelihatan cantik, sekarang kok kayak bemo cari setoran. Apalagi udah melahirkan punya anak 2-3. Onderdil pada mulai berjatuhan. Hah? Mulai batuk-batukan, bengek suara. Aduh. Kita tidak syukur yang pertama, jangan mimpi Allah akan berikan yang kedua. Kalau kita paksakan itu dari diri kita dan Allah tidak akan tolong rumah tangga kita. Tapi kalau dari Allah datangnya, dengan catatan bahagiakan dulu yang pertama. Lihatlah, istri ini akan dilunakkan oleh Allah. Istri ini akan dibuat oleh Allah kuat. Insya Allah. Baik, maaf ini. Jawabannya jadi kesini lagi. Yeah. Sama-sama. Alhamdulillah, terakhir ya. Terakhir. Saya setelah ini jam 10 sudah dijemput untuk ke jam sostek. Ya, insyaallah habis itu nanti ba'da asar ngisi di Kota Wisata, Masjid Darussalam, Kota Wisata. Malam gabung lagi di sini. Insyaallah. Masih tadi diterangkan sebelumnya tentang periode. Ya. Dan terakhir periode cita kepala. Saya pernah melihat Ustaz ya, tentang pembahasan tentang munculnya khilafah dengan apa namanya meninggalnya kekhilafah dan ada terjadi pertentangan di antara pangeran-pangeran. Yeah. Terus kemudian berkaitan dengan kekhilafahan yang notabene tanda kutip ISIS misalnya, apakah itu juga sudah sesuai dengan apa yang nantinya digambarkan oleh Rasulullah? Mungkin itu. Sudah. Bapak kemarin enggak hadir ya? Kemarin enggak hadir. Kemarinnya lagi enggak hadir. Kemarinnya lagi enggak hadir. Saya sudah bahas tentang ISIS di sini, di YouTube juga banyak. Saya sudah bahas, Pak. Terang dan tegas saya mengatakan awal-awal ngelihat ISIS itu okelah. Ya, oke, kita ada punya harapan, tapi ternyata dalam perjalanannya sangat nyata penyimpangan, Pak. Mereka memiliki akidah khawarij dan mereka memiliki gaya hidup khawarij. Mereka kafirkan siapapun orang yang tidak menerima mereka, orang yang tidak mengakui khilafah mereka, dan mereka targetkan darah kaum muslimin dan membunuh para ulama, dan mereka sudah lakukan. Mereka sudah lakukan. Saya bukan hanya isu, tapi orang-orang yang sudah kembali dari peperangan di sana bicara. Beginilah yang mereka temukan di lapangan. Mereka kaget menemukan saudaranya sendiri ISIS yang akhirnya menyerang mereka. Siapa yang ketangkap mereka sembelih dan seterusnya. Baik kaum muslimin, jadi ISIS bukan khilafah. Dia baru sebatas daulah, oke. ISIS itu banyak orang ikhlas di dalamnya, Pak. Banyak orang ikhlas.
yang ikhlas ini yang kita doakan. Kalau mereka saat ini tidak bisa keluar, tidak bisa lepas, karena memang syaratnya masuk ISIS, wajib dibakar paspor. Kalau dia dibakar, mau kemana lagi? Hah? KTP dibakar, paspor dibakar, HP wajib dibuang. Lah mau kemana? Mau ngontak siapa? Putus deh hubungan dengan dunia di luar. Kalau mau keluar, ditangkap, dikejar, diburu, dan dianggap murtad, dibunuh. Mereka orang-orang ikhlas itu banyak di dalam ISIS, Pak. Banyak. Nah, ini didoakan para ulama, siapapun yang ikhlas di antara mereka dan terbunuh di dalam, kita doakan semoga mereka syahid. Begitu, Pak. Kita harus adil juga ya. Tujuan orang ikhlas ini mulia, karena lawannya dilihat jelas, ini Amerika, ini Rusia, ini Bashar Assad. Tetapi mereka tidak tahu fakta yang sebenarnya, kenapa sahawat-sahawat yang diklaim oleh pimpinan ISIS itu ternyata adalah mujahidin. Mujahidin Jabah Nusrah, mujahidin Jabah Islamiyah, mujahidin Ahrar Syam dan segala macamnya. Ini sangat tidak adil, tetapi mereka tidak tahu informasi yang sebenarnya. Mereka hanya dengar sepihak. Ya. Oleh karena itu mereka yang ikhlas kita doakan kepada Allah dan kita cintai mereka. Tapi pucuk-pucuk pimpinan yang mengarahkan ISIS, mereka adalah para pendusta-pendusta dan mereka adalah musuh-musuh dalam agama ini. Sudah cukup, Pak ya. Mereka bukan khilafah. Pendapat tentang khalifah majelis setelah Al-Mahdi sebelum Al-Mahdi. Ini dijelaskan oleh Syekh Albani dalam menyambut kedatangan Al-Mahdi. Dijelaskan ada kemungkinan khilafah ada tegak. Ada kemungkinan. Kalimat ada kemungkinan berarti mungkin iya mungkin tidak. Tetapi yang pasti itu belum khilafah ala minhajin nubuwah. Tapi yang mengklaim-klaim khilafah, yang mengaku tegaknya khilafah, yang minhajin ala minhajin nubuwah itu adalah khilafahnya Al-Mahdi. Ini tegas Nabi mengatakan. Jadi dari Syekh Albani dan beberapa ulama ahli hadis mengatakan ada mungkin yang mengatakan kami khalifah mungkin ada. Tetapi itu belum lagi menggambarkan khilafah Rashidah ala minhajin nubuwah, karena itu hanya dipimpin oleh Al-Mahdi. Begitu ya Pak ya. Cukup, mudah-mudahan sampai di sini saja kaum muslimin. Kitab ini sudah ada di bawah. Ini adalah puncak dari segala pertanyaan akhir zaman. Inikah Al-Mahdi? Kitab terlengkap tentang Al-Mahdi sudah ada di bawah. Semua yang berkaitan tentang Al-Mahdi, bagaimana bergabung dengannya, ya. Lalu bagaimana kekuatannya, bagaimana yang tidak mau bergabung dengannya, lalu apa, bagaimana serang-serangannya, cara-cara apa tuh menyatukan kelompok-kelompok kita dengannya, segala macamnya dibedah di kitab ini. Nabi-nabi palsu yang mengaku awalnya dengan Al-Mahdi, siapa-siapa saja dan seterusnya, insyaallah ada di kitab ini. Baik, demikian juga ensiklopedia akhir zaman juga sudah datang hari ini sore, Bapak sudah bisa mendapatkannya insyaallah ta'ala. Zikir akhir zaman juga sudah ada. Demikian dari saya, Bapak Ibu, dari kitab inilah, dari penjualan kitab inilah kita gaji guru-guru di pesantren saya. Kita gaji guru-guru di pesantren saya. Kita biayai santri-santri yang tidak mampu. 50% santri kami banyak tidak mampu. Dari kitab-kitab ini, dari herbal yang kami jual, supaya Bapak Ibu tahu, Ustadz membawakan kitab untuk umat, dan hasil dari umat itu kembali kepada umat. Agar dapat dipahami dengan baik, dengan cerdas. Karena kalau tidak begitu, Pak, nafsu dan setan kita akan membisiki kita sesuatu yang busuk, sesuatu yang fitnah. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma irhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.